Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar yang so pasti bikin kalian semua baper menjelang hari mereka berdua, yakni lamaran yang sebentar lagi akan digelar, tepatnya pada tanggal 13 Juni mendatang, yang akan langsung disiarkan secara live. Tentu banyak keuan keromantisan menuju prosesi lamaran tersebut, seperti yang terkuak dan tertidur di malam hari ini, kemesraan Lesti dan Bilar yang makin menarik perhatian kita semua. Lihatlah kebersamaan keromantisan mereka saat prewed mempersiapkan ya menjelang lamaran yang tentunya sudah tak sabar mereka tunggu, dan kita pun tunggu guys. Ya, negara Konoha akan segera mempertemukan dua mempelai yang selama ini calon mempelai yang selama ini kita tunggu-tunggu bersatu dalam ikatan cinta, dan prosesi lamaran tentunya mengawali daripada peresmian mereka berdua menjadi pasangan yang halal. Tentu semua pada salvok. Lihatlah bagaimana kemesraan itu saat mereka monyong berdua dan so sweet banget romantis di malam hari ini. So pasti bakal bikin kita tak sabar menunggu puncak kisah lamaran Lesti dan Bilar pada Minggu 13 Juni mendatang. Tentu keuan-keuan akan tercipta dan banyak bermunculan dari prewed mereka, dari syuting mereka menjelang hari bahagia tentunya guys. Jadi cidukan-cidukan manja pun akan kalian dapatkan. Ya, kemesraan-kemesraan yang membuat kita bahagia, seperti ayah kejora yang selalu melihat putrinya bahagia saat bersanding dengan calon mantunya. Ya, kita doakan saja semoga di hari ini mereka berdua selalu diberikan ketetapan hati, ketentraman, kesehatan yang tiada terkira tentunya menjelang hari bahagia prosesi lamaran yang akan segera digelar pada tanggal 13 Juni mendatang. Ya, itulah penantian panjang dari kita semua yang sudah lama dan selalu mendukung support mereka berdua. Keuan kebaperan terutama yang akan kita saksikan sebentar lagi. Tentu banyak keuan-keuan Lesti dan Bilar yang tak bisa dibantah lagi. Kemesraan yang mereka sajikan untuk kita semua tentunya dari mulai dari prewed kemesraan saat mereka persiapan seperti beberapa hari lalu saat mereka semua kompak membeli cincin untuk mereka pakai selamanya, yakni tentunya cincin untuk nikahan. Tentu bukan cincin sembarang, tetapi cincin yang khusus dan super duper lumayan mahal tentunya guys. Makanya agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita, jangan lupa klik komen dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.